dari Turki. Turki. Ya. Waduh, udah nyampe sini. Sudah nyampe. Jalan kaki dari Turki. Loh, ini bawa pesawat ke malah jalan kaki? Kan ini pakai kaki. Oh iya iya iya. Bohongan. Iya, ini dengan Wan siapa ya? Wan Hasyim. Wan Hasyim. Selamat datang Wan Hasyim, Anda sebagai pilot yang senior banget ini. Selamat. Ya. Selamat. Ini saya mau tanya, ini terbangnya bagaimana nih? Ini terbangnya nanti pakai tali. Ana ditarik ke atas pakai helikopter. Oh. Ana goyang-goyang kena angin. Oh. Ana banyak daki. Wan Hasyim, boleh ngobrol-ngobrol, bahkan helm bisa dibuka? Itu apa sih, baling-baling bambu ya? Tidak bisa dibuka, helm ini permanen. Oh. Oh, itu emang nyangkut palanya. Oh. Begitu Ana daftar jadi pilot, Ana mau jadi pilot, saya bilang. Dikasih helm ini permanen, ini dipaku 5 cm. Gak bisa lepas? Tidak, ini juga tidak bisa lepas. Oh, gak bisa lepas sampai juga saya itu. Saya dimaki-maki sama istri saya. Kenapa? Tidak bisa tidur bersama. Oh, iya. Anda udah ikut asuransi? Udah. Anda ikut asuransi, makanya Anda berani. Mm-mm. Karena ada asuransi. Asuransi. Ini enak, bayar kagak. Wan Hasyim, yeah. Ini ada Mbak Iin yang mau belajar jadi pramugari. Pramugari. Oh, iya. Mungkin iya. Boleh diajarkan gimana caranya sebagai pramugari. Boleh. Lihat saya kayaknya terpana tadi. Iya, terpana sekali. Saya dari Burung Hantu Airline. Oh, Burung Hantu Airline, serem bisa ya? Bisa boleh lihat gerakannya nanti coba. Ikut saya. Dites dulu ya? Iya, nanti pakai ini mic ini. Oh, oke. Ini nggak ada suaranya. Ngapain dipakai? Pura-pura. Oh, apa yang harus dilakukan seorang pramugari ketika pesawat mau take off? Berdoa dulu. Berdoa, betul. Iya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian Anda sejenak. Ente gerak-gerak. Oh iya. Raga. Kami akan memperagakan bagaimana arahan keselamatan dalam penerbangan. Pasang sabuk pengaman Anda dengan erat, dengan menariknya, dengan penuh emosi. Tarik yang jauh dan ikat dengan gerakan memutar. Apabila tekanan udara di kabin berubah tiba-tiba, masker gas 3 kg akan secara otomatis. Kami juga menyediakan masker wajah dari lidah buaya, lidah macan, lidah monyet, dan lidah rica-rica. Bagi penumpang yang membawa anak-anak, pastikan tidak rewel dengan menghiburnya sambil menari jaipongan, menari salsa, atau menari balet. Balet. Pesawat ini dilengkapi 2 pintu darurat dan 2 pintu neraka. Satu di atas pesawat dan satu di kanan kursi. 2, lurus, terus lalu belok kanan, lalu putar balik, lompat sedikit, lompat kanan, lalu putar balik, lompat sedikit, naik ke atas, lalu belok kiri. Diawali tiupan kecil sebanyak 5 kali, dilanjutkan dengan tiupan panjang hingga mengembang. Sudah mengembang ya, ayo tiup terus, terus, tiup terus. Hingga kepala mulai kelayangan. Terima kasih perhatian Anda dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sudah bagus.
Nanti akan dinilai ya perbandingannya. Silakan duduk dulu. Oh iya. Ya, peserta berikutnya Anjani mungkin. Anda tidak bisa duduk. Nah, ini. Ana. Ente gak bisa kan? Oh iya. Ente kan katanya ini udah permanen. Aduh, Ana lupa. Oh. Silakan Anjani. Boleh dibaca lagi. Oh, boleh. Baca lagi ya. Gimana? Para penumpang yang menghormati saya, mohon perhatian sejenak. Kami akan memperagakan bagaimana arahan keselamatan dalam penerbangan. Pasang semua pengaman. Pasang. Oh, pasang. Dengan erat, menariknya dengan penuh emosi. Mas, bisa, udah. Udah, luar biasa. Ada kejepit pusing. Berarti jadi bagus dua mana? Peserta sudah ya, kita lihat. Helmnya kekecilan, kuping anak terjepit. Anak pusing. Anak tadinya migran sebelah, dua-duanya jadi migran. Kesepitan helmnya. Iya, untung anak sudah minum obat. Obat apa? Oh, kasbon. Nah, kira-kira nih Pak Pilot, sebagai seorang pramugari, apakah ada trik-trik khusus gitu? Ada. Itu udah dicopot, Bapak. Oh, pakunya udah dicopot. Katanya dipaku, Bapak. Paku 5 cm. Lepas. Oh, tinggal lepas. Kok sampai kuning begitu? Karena waktu itu lagi buang air. Gak ada gayu di sini. Gak ada gayu. Anak pake. Pantesan jadi kuning. Tidak apa-apa, yang penting ikhlas.